Profil dan profesi ayah Asnawi Mangkualam, orang bahkan sampai sembunyikan anaknya. Asnawi Mangkualam belakangan menjadi sorotan publik usai dirinya dikabarkan dekat dengan Fuji Utami alias Fuji. Hal ini membuat Asnawi seringkali dibandingkan dengan mantan kekasih Fuji, Thoriq Halilintar. Padahal Asnawi sendiri datang dari keluarga tak biasa. Ayahnya juga merupakan orang beken di dunia sepak bola. Profil dan pekerjaan ayah Asnawi. Ayah Asnawi adalah Bahar Muharam yang lahir pada 12 Agustus 1967. Sama dengan ayah Fuji, Bahar Muharam juga seringkali dipanggil Haji Bahar. Ayah Asnawi sendiri merupakan mantan pemain sepak bola yang PSM Makassar dari tahun 1990 hingga 2002. Dia dulu dijuluki si Bangkeng Tongolo sebagai ikon sepak bola Makassar. Bahar Muharam juga sempat menjajal karir sebagai asisten pelatih hingga pelatih fisik di PSM Makassar. Tak mau Asnawi memanfaatkan namanya. Memiliki nama besar di sepak bola Makassar, Haji Bahar tak mau anaknya numpang nama darinya. Ketika Asnawi Mangkualam audisi untuk masuk ke skuad PSM Makassar 2017, Bahar Muharam tak memberitahu coach Robert Ren Albert bahwa Asnawi adalah putranya. Kalau itu saya juga dengar dari bapak mungkin pada waktu tahun 2017, waktu sama coach Robert sama Bang Hamka itu. Ujar Asnawi Mangkualam dikutip dari kanal YouTube Hamka Hamzah Story 23, Sabtu 16 September 2023. Sama juga pernah waktu seleksi timnas U14 Indonesia, bapak juga jadi salah satu tim seleksi. Tapi saya di situ nggak lolos. Pelatihnya waktu itu Mudari Karya, ucap Asnawi lagi.